optik melawai. Awal pekan ini jadi minggu yang sibuk di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Jika sepanjang Senin siang hingga malam jalan di depan rumah Prabowo jadi catwalk calon menteri, maka sepanjang Selasa jadi pentas peraga calon wakil menteri dan calon kepala badan. Total ada 48 tokoh yang diaudisi. Salah satu yang jadi sorotan adalah nama Raffi Ahmad. Usai bertemu Prabowo, Raffi mengaku diminta membantu di bidang kreatif dan pekerja seni. Untuk diminta sama-sama membantu beliau, pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih, mohon doanya. Selain nama Raffi Ahmad, legenda badminton Taufik Hidayat tak kalah menuai perhatian. Meski banyak spekulasi bakal ditempatkan sebagai Wamenpora, Taufik Hidayat belum mau mengungkap secara gamblang. Saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai apa ya, menteri hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut di mana. Yang juga tak luput dari mata publik ialah musisi Yovie Widianto dan Giring Ganesa yang turut diminta membantu pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan. Kini harapan publik menunggu terobosan baru apa yang akan dibawa para publik figur tersebut. Liputan Kompas TV. Kami mencatat sedikitnya ada 59 orang yang hadir untuk mengikuti pembekalan hari ini di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Benarkah ada nama Budi Gunawan di antara calon pengisi kabinet pemerintahan Prabowo?